konsentrasi negara kita ini adalah negara kepulauan, 3/4-nya adalah laut. Semua negara sudah mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, apalagi dipertegas dengan visi Presiden tentang negara maritim. Ya tentunya ya nanti akan kita, tadi termasuk kekuatan maritim ya kita tingkatkan, kemudian tadi mengamankan semua jalur tol laut, kemudian mengamankan pelayaran internasional, sehingga pelayaran internasional karena melalui mayoritas pelayaran nasional pasti melalui perairan Indonesia, nah ini kewajiban kita untuk mengamankan, ya, untuk menjamin keamanan baik navigasi maupun keamanan dari perombakan dan sebagainya. Ya tadi juga sudah saya sampaikan, nanti kita evaluasi dengan uang lauk pauk kita yang operasional itu, kemudian hak-haknya mereka selama operasional, dan juga tentunya kan dengan anggaran yang ada ini kan tidak mungkin langsung semuanya dinaikkan. Nah tentunya kita melihat perkembangan dari anggaran kita ke depan untuk khususnya untuk belanja pegawai. Ya, ya kita komitmen, pasti saya yakin semuanya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, apalagi dengan program perumahan prajurit. Nah, ini menjadi concern kita semuanya, dan saya yakin Komisi 1 juga banyak mendorong untuk DPR RI mendorong untuk kesejahteraan prajurit khususnya bidang perumahan. Ini perumahan semuanya melalui SPSN kan sudah terbangun semua, baik di semua matra, darat, laut maupun udara.